sampai lo bela-belain nyari baju ke butik. Ya mau gimana lagi? Kalau gue tolak, nyokap gue tuh pasti marah banget. Lagian kan gue cuma dikenalin, bukan dijodohin. Iya sih, tapi kan menjurus ke sana. Tahu deh, abisnya gue udah usaha cari pacar, tapi tetap aja nggak ada yang nyambung sama gue. Ya udah, makanya gue terima aja lah ajakan nyokap gue. Nasib kita sebenarnya sama kan, Din? Ya kan? Lucu ya? Kita tuh sahabatan dari SMU, tapi dua-duanya gak pernah ada yang punya pacar. Jangan-jangan kita senasib lagi. Iya juga sih. Din, awas, Din! Allahu Akbar! Ya Allah, untung aja gak kena. Bajunya jadi yang ini? Rubah? Masya Allah, kenapa bisa begini ya? Ada yang gak beres nih. Din, Fer, gue kan jadi customer di butik lo itu udah lama. Kok bisa sih barang belanjaan gue ini ketuker sama barang orang lain? Maaf, Din, maaf. Ini murni kecerobohan anak buah saya. Begini aja, kamu tunggu sebentar ya. Saya mau menghubungi customer yang barangnya ketuker sama punyanya kamu. Ya ampun, Fer, udah gak keburu dong. Yaudah deh, gue pakai baju gue yang lama aja. Aduh, terpaksa deh pakai baju yang lama. Bingung gue. Ini pertanda apa ya? Jangan-jangan kencan kali ini gue sama Neneng batal lagi.
Kayak dulu-dulu gue kencan sama cewek-cewek lain. Aduh, jangan dong. Masa setiap kali gue kencan gagal mulu sih? Gak bisa nih. Mata wayang saya, namanya Andini. Ayo kenalan. Ini loh, Andini tante. Kenapa nggak bilang dari dulu kalau punya anak perempuan secantik ini, Jam? Iya ya, anak-anak udah pada besar sekarang. Aduh, senengnya. Iva, ayo kenalin sayang. Sini aku. Duduk nih kayaknya. Akang, Akang Ben mau kemana? Sini aja Akang. Ayo Akang duduk, ayo sini. Situ Neneng? Iya, aku Neneng. Ayo Akang duduk di sini. Nggak nyangka Akang Ben jantung. Neneng jadi gemes. Itu nggak salah orang nih? Enggak. Aku Neneng, Akang. Iya, iya. Aduh, kebelet tipis nih gue. Gue mau ke toilet dulu ntar ya. Ben, mau kemana? Mau ke toilet? Iya, Kang Ben sini aja sama Neneng. Gue pengen pipis kali. Enggak usah pipis-pipis, nanti aja Kang sama Neneng pipisnya. Sini aja. Bareng gitu? Iya dong. Mana boleh? Boleh, Akang mah. Enggak usah itu deh, duduk sini aja Akang. Fun. Kayaknya dari tadi gue perhatiin, lo gak enjoy ya? Gimana gue bisa enjoy? Kalau kedatangan gue kesini, cuman buat nurutin apa maunya nyokap gue doang. Maksud lo? Gak usah banyak basa-basi deh. Lo suka kan sama perjodohan ini? Oh, dari tadi lo mikirnya gue seneng dijodohin sama lo? Iya, kenyataannya gitu kan. Gue bela-belain balik ke Jakarta, cuman buat nurutin apa maunya nyokap gue doang. Mak, gue datang ke sini nemuin lo, itu juga cuma nurutin apa maunya nyokap gue doang. Nyesel tau gak? Gue ketemu sama cowok yang gak punya hati nurani kayak lo. Ngomong apa kamu? Lo tanya aja sama hati nurani lo sendiri. Bisa gak sih lo ngertiin perasaan perempuan sedikit aja? Nyokap gue tuh nyariin gue jodoh karena sampai detik ini gue belum juga nikah. Puas lo? Sebentar ya, Jim ya. Sebentar. Andini! Kenyang. Akang Ben, dimakan apa makanannya, Akang? Iya, iya, Neng, gak usah. Udah kenyang kok ngeliat kamu. Akang di sini bawa naga. Ih, aku teh kenal nih. Oh, jadi iya gara-gara nate. Kamu ninggalin Akang, Neng. Gara-gara laki, iya. Akang teh kenal. Gak ada urusannya sama Neng. Terserah Neng mau jalan sama siapa, mau ketemu sama siapa. Gak ada urusan sama Akang. Tapi masalah nate lain gitu, Neng. Akang teh udah berkorban demi Neng. Beli make up, beli baju. Terus masa Neng ninggalin Akang gitu wae? Atuh kumaha atuh Neng? Pokoknya Akang terima. Terus mau Akang teh gimana? Hah? Mau Neng balikin semua ke Akang? Iya atuh Neng. Kecuali Neng masih pacar Akang. Aduh, ribet hidup gue dah. Dasar ya laki-laki udah dikasih teh diminta lagi kayak Akang masa pilih. Ada. Akang Ben tuh kan gara-gara Akang, Akang Ben teh hilang. Kamu tuh benar-benar bikin malu mama aja. Bukan begitu caranya. Kamu ribut-ribut di depan umum sama Ivan.
Mama kok jadi nyalain Andin sih? Harusnya Mama salahin Ivan tuh, cowok gak punya perasaan. Emang salah Ivan tuh apa? Salah apa? Ma, perempuan mana sih Ma yang gak sakit hati? Dituduh kesenangan dijodohin sama dia. Lagian mau dijodohin siapa lagi? Perjanjiannya kan Mama cuma ngenalin kan, Ma? Bukan ngejodohin. Mungkin Ivan salah paham aja kali, Din. Salah paham gimana sih, Ma? Pokoknya mulai hari ini, Mama gak usah lagi deh, Ma, ngejodoh-jodohin Andin sama anak-anak teman Mama. Nanti suatu saat, Ma, Andin juga bakal ketemu kok sama jodohnya Andin. Andin! Andin! Calling down dulu deh. Lo gak usah mikirin cowok, apalagi mikirin jodoh lo. Ya abisnya gimana? Tiap hari nyokap gue ditanyain jodoh terus. Gue pusing tau gak? Ya, halo. Maaf, Mbak Andin. Mbak, saya bisa ambil belanjaan yang ketukar itu kantornya Mbak Andin atau di rumah ya? Saya udah konfirmasi sama Mas Ben. Oh, jadi pemilik baju yang ketukar sama gue itu namanya Ben? Iya, Mbak. Gini aja, Fer. Lebih baik lo SMS-in nomor teleponnya Ben ke gue. Biar nanti anak buah gue aja yang nukerin bajunya, ya? Jangan, Mbak. Biar karyawan saya aja yang nukerin. Lo gimana sih? Orang gue mau berbaik hati malah lo tolak. Ya udah deh, kalau itu maunya Mbak Andin, saya SMS sekarang ya, Mbak. Oke. Okay. Iya, saya Ben. Ini siapa ya? Gue Andini. Andini mana ya? Gue customer-nya Vera. Lo ngerasa ketuker gak sih? Baju lo sama baju perempuan? Soalnya itu baju gue. Oh, iya bener-bener. Barang kita kayaknya ketuker deh. Iya, umur-umur. Gue baru sekali deh ngerasain kejadian kayak gini. Ketuker bajunya, terus ketukernya sama cowok lagi. Wah, sama dong kalau kayak gitu. Seumur-umur juga saya baru kali ini ketuker baju perempuan. Kok bisa sama gini ya? Ya udah. Bye. Iya, oke. Iya, bye. Kenapa perasaan gue jadi begini ya? Padahal gue baru dengar suaranya. Gue jadi penasaran sama nih cowok. Kayak gimana sih orangnya? Karena cuma satu-satunya cowok nih yang bisa bikin gue ketawa. Duh, yang paling in love. Apaan sih, sis? Gue falling in love apa? Orang ketemuannya juga belum. Gak nyambung lah. Ntar juga dinyambung-nyambungin kok. Tapi gue perhatiin ya, kok lo cepet banget sih akrab sama tuh cowok? Sis, lo mesti bantuin gue ya. Ih, bantuin apaan? Udah deh, nanti ibu jelasin ya. Mendingan sekarang kita balik ke kantor yuk. Kelakuan deh nih anak. Kira urusan kayak gini, gue dilibatin. Halo,
Makanya gue bilang, buruan nikah. Astagfirullahaladzim, dia malah nyiumin baju cewek loh. Udah, gue mau keluar mau nyari imam dan... Oke ya? Sumpah ya, keren banget. Apalagi wanginya. Tapi lo mesti selidikin dulu deh tuh cowok. Ntar kayak udah lagi. Iya sih, emang gue harus selidikin. Tapi gimana caranya ya? Gimana ya? Lihat Dini langsung, tapi yang datang temen. Hey, Beng. Hey. Nih, gua bawain makan siang buat lo. Donat, lo baik banget. Lo gak perlu repot-repot gini deh. Gua bisa minta tolong Yati untuk beliin makanan buat gua. Aduh, Ben, Yati itu lagi cuti. Lagian kenapa sih? Gak boleh ya kalau gua perhatian sama lo. Ya boleh sih, tapi... Yaudah, ini gue terima. Tapi please lain kali gak usah ya. Gue bisa beli makanan buat gue sendiri. Ih, Ben tuh nyebelin banget sih. Bilang terima kasih kayak ke gue. Hari ini kau pergi. Yaudah, kalau gitu gue keluar dulu ya. Diriku, semua begitu saja terjadi dan takkan kembali. Sungguh ku tak berdaya. Apaan sih lo? Lo tuh kerjanya ngeledekin gue aja deh sama Siska. Enggak, gue tuh cuma pengen tahu alamat kantornya di mana. Siapa tahu aja si Ben itu bisa jadi customer asuransi gue, ya kan? Jadiin customer? Apa? Jadiin calon suami? Yaudah deh, mendingan sekarang lo SMS-in ke gue ya alamat kantornya Ben. Oke. Gue SMS aja ya, Din. Thank you, Fer. Bye. Fer, tuh sama lo sama aja ya. Kerjaan tuh ngeledekin gue aja. SMS udah masuk. Mana? PT Adidaya, Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan. PT Adidaya. PT Adidaya bukan kantor Rere ya? Berarti si Ben satu kantor dong sama Rere. Nggak salah lagi, pasti tuh cowok sekantor sama Rere. Gue punya ide. Ide apa sih? Mending sekarang lo tahu Rere. Terus juga tahu, kita ajakin ketemuan sama Rere. Pasti dirimu laksana surgaku, tempatku mencurahkan. Kenapa gue jadi kepikiran sama Andi ini ya? Loh, Ben, kok makan di sini sih? Bukan ada orang makan di belakang ya? Iya Mbak, tadi keburu lapar jadi paksa makan di sini Mbak. Ya Din, ya apa kabar?
obat? Wah, ternyata diem-diem. Lu terobsesi sama Nadia ya? Bukan sama Nadia, tapi sama cewek itu, Andini. Loh, kok malah Andini toh? Tapi gini ya, Bi. Nggak tau kenapa ya, padahal gue ngobrolnya telepon doang. Tapi sampai sekarang gue kepikiran terus sama dia. Kalau menurut gue simpulin ya, mendingan lu tuh lebih berhati-hati, Ben. Soalnya ibaratnya nih ya, lu tuh kayak lagi beli kucing dalam karung. Bunyinya doang kucing, meong. Tapi kalau ternyata perempuan jadi-jadian gimana? Gila lo, Dro. Nggak mungkin lah. Tapi kenapa nggak Andini langsung ya? Bawa baju ini buat ditukar. Kenapa mesti temennya gitu? Dia mau masukin lo ke bagian mana? Secara semua bagian di kantor gue itu udah penuh deh kayaknya. Lo kan bagian HRD, pasti lo bisa lah selipin satu karyawan aja buat kerja di kantor lo. Gue jadi bagian apa aja deh, yang penting misi gue bisa gue jalanin, ya? Oh yes, gue ada ide. Gimana kalau lo gue masukin jadi OB aja di kantor gue? OB? Lo niat ngerjain gue atau apa sih? Masa gue suruh jadi OB? Soalnya yang bagian kosong itu di kantor gue cuma adanya OB. Kalau gue masukin lo ke bagian lain, gue dong yang dipecatin. Ya, gimana? Ya udah sih, terima aja. Lagian kan lo sendiri yang mau nyamar. OB Surti, itu lebih pas. Bener-bener banget OB Surti. Gimana, oke kan? Lo bikin minuman buat Ben siapa? Emangnya Yati itu nggak bilang ya kalau minuman buat Ben itu cuma boleh gue yang bikin? Nggak tahu ya? Maaf Bu, saya nggak tahu. Maaf, maaf. Bener-bener deh lo ya. Ada apa Nat? Nggak ada apa-apa kok Ben, nggak ada apa-apa. Kemana sih minumannya? Biar gue aja yang anterin. Biar saya aja Bu yang anter. Lawan gue sini, gue aja yang anter. Aduh.
kenapa baju gue udah rapi kayak gini? Malah tumben minuman basah dong semuanya. Maaf Bu, maaf, saya nggak sengaja. Nah, ada apa sih? Nih, kerjaannya OB baru. Minuman buat lo malah ditumpahin ke baju gue. Ya udahlah, dia kan OB baru, mungkin masih grogi, maafin lah. Loh Ben, kok lo malah belain dia sih? Harusnya lo negor dia dong, biar dia itu sadar sama kesalahannya dia. Iya gue tahu, tapi gak perlu bentak-bentak dong. Surti, kamu bikin minuman lagi yang baru buat saya. Iya Pak, maaf ya Bu. Kamu mau bikin aku darah tinggi apa ya? Masa teh manis rasanya asin? Turdi! Teh saya ini kok jadi pahit begini? Iya, maafin saya Bu, saya tuker aja minumannya ya. Maaf, maaf. Yaudah buruan ganti cepetan. Cepetan. Buruan. Oh, on banget jadi orang. Seleksinya tuh lebih ketat lagi gitu. Jangan main terima asal OB aja masuk kantor kita, Mbak. Kalau ini sih namanya bukan bikin kita nyaman, Mbak, tapi malah bikin masalah, ya kan? Iya, benar, Mbak. Iya, Mbak ya. Kalau Surti itu salah mesen makanan buat kita semua, terus kita semua jadi keracunan. Siapa yang susah, Mbak? Kita semua juga yang susah, ya enggak? Iya, benar, Mbak. Mbak. Oke, oke. Saran dari kalian semua saya terima. Dan pasti saya akan tegur Surti secepatnya. Kalau dia bikin masalah satu kali lagi, dia akan saya pecat. Oke? Ya udah, semua balik kerja lagi. Iya, Bu. Kalau gitu, makasih banyak yang dari ya. Sama-sama. Surti. Memang kesalahan saya sangat besar dan saya harus dikeluarkan dari kantor ini. Saya siap kok, Pak. Surti, Surti. Yang mau mecat kamu siapa? Urusan pecat-memecat karyawan, urusannya HRD, bukan saya. Tapi kan Bu Nadia sama karyawan-karyawan lainnya gak suka kayaknya saya kerja di kantor ini, Pak. Udah, kamu tenang aja. Saya tahu gimana Mbak Rere. Dia gak mungkin mecat orang kalau karyawan itu gak melakukan kesalahan yang besar. Alhamdulillah, kalau saya masih diberikan kesempatan kerja di kantor ini, Pak. Iya. Kamu harus ingat, semua orang pasti punya kesalahan. Oke. Kamu kan baru. Kamu hati-hati aja. Iya, terima kasih, Pak. Bila kamu kembali kerja dan tunggu. Ini ada sedikit uang buat kamu untuk tambah.
dia naik mobil. Ya bener sih, gue kagak salah lihat. Masa ya office girl kayak dia bisa naik mobil sih? Pasti ini ada apa-apanya. Pasti ada yang kagak beres. Pokoknya gue harus cari tahu nih tentang anak. Di dalam lagi. Ben? Sis, Ben nelfon gue. Ya udah, buruan angkat. Hai Ben, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu lagi di mana? Aku lagi di jalan nih, mau ketemu klien. Kenapa Ben? Enggak, aku mau cerita aja. Ada kejadian heboh di kantor barusan. Oh ya? Heboh kenapa? Emang di kantor kamu ada teroris? Teroris? Bukan teroris. Jadi ada OB baru di kantor dan dia ngelakuin kesalahan bertubi-tubi. Oh ya? Ada OB baru? Cantik ya OB-nya? Justru itu yang bikin heboh karena dia cantik. Ya kamu bisa bayangin lah gimana kehebohannya. Oh iya, hari ini aku mau ngajakin kamu dinner, bisa gak? Iya Ben, sorry ya, soalnya akhir-akhir ini kerjaan aku tuh lagi padat banget. Enggak apa-apa. Yaudah, baik. Aku lagi lembur ngerjain tugas. Kamu di mana? Aku lagi sama teman. Iya. Yeah. Kalau misalnya mau tidur, iya deh tidur aja deh. Kalau misalnya ganggu, iya udah selamat istirahat ya. Maaf ganggu nih. Malam. Subhanallah Ben, kowe ini gak pernah diajarin apa ya PDKT. Subhanallah, gimana lu gak diputusin sebelum pacaran? La ilaha illallah Ben, piye toh? Grogi gue Bi. Walah grogi piye, kamu tuh grogi malu sama umur. Iya deg-degan gue ngomong sama dia. Piye toh? Semuanya lo fotokopiin ya. Fotokopi yang benar, jangan menceng-menceng. Semuanya, Bu. Semuanya, tadi kan gua udah bilang semuanya. Kerjain yang benar. Yalah, pakai disuruh fotokopi segala lagi. Gimana cara makanya di mesin ya? Surti! Surti! Ayuh, mana sih Purut? Ya
aja gak sih? Memangnya ada apa tuh, Bu? Ada apa, ada apa? Tadi gue bilang apa sama lo? Lo harus fotokopi ini dengan benar. Tapi lo pikir hasilnya? Menceng semua! Lo tuh bisa kerja gak sih? Maaf, Bu. Masa gitu aja marah. Tahu? Jawab lo! Lo jangan sekasar ini dong sama dia. Ya bukannya gitu, gue kesel aja sama dia. Disuruh kerja kok gak bisa yang benar, hasilnya berantakan semuanya. Gue juga heran nih, Ben, sama lo. OB blow on kayak dia masih aja lo belain terus. Nah, gue bukannya belain dia, cuma kan dia OB baru. Tugas kita ngajarin dia biar benar. Maaf ya, Bu. Nyengir-nyengir lagi. Ih, bu. Galak banget. Surti, maafin Nadia ya. Enggak apa-apa, Pak. Sayang, salah. Dia itu harus menjadi seorang wanita yang waspada ya, sama si office girl yang namanya Surti itu tuh. Masa ya dia baru masuk sih, Mas Ben sih udah bisa ngebela-belain dia. Aduh, itu dia yang bikin gue kesel terus sama dia. Tapi kok ayah curiga ya sama si Surti itu, kayaknya tuh dia pakai ilmu pelet deh, yang namanya ilmu pengasihan. Jadi setiap orang yang lihat dia tuh bawanya kesian aja, ya kan? Ini gue bingung nih sekarang. Gimana caranya gue bisa ngeluarin OB itu dari kantor sini? Aduh, pada dia. Ini ya, baru masalah Mas Ben. Masalah apa lagi sih? Ya, kalau misalnya hati-hati cerita, pada dia gak percaya lagi. Apaan sih, ngomong deh sekarang, cepetan. Waktu itu ya, waktu kita habis pulang kantor nih, si Surti tiba-tiba dijemput sama sebuah mobil. Kan itu jadi curiga, dia kan cuma office girl. Masa ya ada yang jemput sih? Nggak mungkin. Ini pasti lo salah lihat. Jangan ngarang deh kalau ngomong. Astagfirullahaladzim, demi Allah, Mbak Nadia. Ayah kebohong, bener deh. Kalau misalnya Mbak Nadia kagak percaya, ayo kita pulang kantor ini, kita ngeliat ke depan. Apa bener si Surti di putang mobil? Awas ya, kalau sampai lo ketahuan bohong sama gue, salah sama gue. Swear, berani kesamber cowok ganteng. Bener ya? Iya. Yeah. Ini Surti. Hai Surti. Bapak mau nyuruh saya apa, Pak? Mau saya bikinin teh atau saya beliin makanan di luar ya? Enggak perlu repot-repot. Saya cuma mau bilang, soal tadi kamu gak usah pikirin ya. Nadia memang begitu orangnya. Iya, tapi... Tapi apa? Tapi enggak usah, nanti kalau saya cerita-cerita disangkanya sangat ngadu lagi sama Bapak. Enggak apa-apa, kamu cerita aja. Saya bisa nyimpen rahasia kok. Pak. Kayaknya Bu Nadia suka deh sama Bapak. Soalnya saya kena marah-marah terus setiap hari. Mungkin dia cemburu, Pak. Soal itu. Nadia sih memang dari dulu suka sama saya, cuma sayanya gak suka sama dia. Loh, kenapa, Pak? Bu Nadia kan cantik. Ya memang sih dia cantik, tapi kan kalau sayanya gak seret, gak bisa dipaksain kan? Jadi, Bapak gak punya pacar? Sungguh ku tak berdaya jika harus tanpa. Maaf, Pak. Kok saya jadi lancang nanya-nanya urusan pribadi Bapak? Maaf ya, Pak. Enggak apa-apa. Jadi gini, saya juga gak tahu ya. Dari dulu, tiap kali ngejalanin hubungan sama cewek, selalu aja ada masalah. Tapi belakangan ini, saya juga gak tahu ya. Saya kepikiran sama satu cewek, dan saya penasaran sama dia. Padahal, saya baru kenal lewat telepon doang. Oh ya? Siapa, Pak? Namanya Andini. Oh, Andini.
bagus ya namanya. Tapi kenapa saya cerita ini sama kamu ya? Ini kan harusnya rahasia saya. Sorry ya. Ah, enggak apa-apa, Pak. Tenang aja. Saya itu enggak ember, tapi broom. Namun kadang raguku mengusik my hati. Saya harus meeting sekarang. Ya udah kamu kamu balik lagi ngelamun juga enggak apa-apa. Dirimu laksana surgaku, tempat ku mencurah. Ya Tuhan, ternyata cowok itu mikirin gue. Cinta suci yang tulus di dalam batinku. Kan percaya kan sama Ayah? Ayah nggak bohong. Iya bener ya. Tapi kok ya, Ayah tuh curiga sama si Surti ini. Kalau si Surti itu orang suruhannya bos untuk nyamar jadi office girl di kantor ini. Masuk akal kagak? Iya. Bisa jadi. Iya. Aduh, gimana dong ya? Kalau emang bener dia itu orang suruhannya bos dan dia nyamar di sini gimana? Oh, tenang, mana dia? Pokoknya sebisa mungkin kita harus bagaimana itu mencari bukti seakurat-akuratnya. Mencari bukti gimana maksudnya? Ya kan Badade bisa tuh nyamperin ke mobilnya ya, terus lihat tuh di dalam mobilnya siapa, terus tanya deh tuh, ya enggak? Ya benar. Aduh, Yati lo pinter juga ya kadang-kadang. Benar. Cerdas. Gimana Din? Udah bisa ngobrol sama Ben? Udah, lo tau gak? Bahkan dia nyamperin gue duluan. Dan dia cerita apa? Katanya dia itu kepikiran sama cewek yang dia kenal lewat telepon. Gue tau, pasti lo sekarang lagi berbunga-bunga kan, Cie? Dan bukan itu aja tau gak lo? Dia juga katanya penasaran banget sama cewek yang namanya Andini. Din, gue rasa ya penyamaran lo diudahin aja deh. Kan sekarang lo udah tahu siapa itu Ben, ya kan? Tapi gue belum mau penyamaran gue berhenti di sini. Soalnya gue masih punya satu lagi misi. Misi? Misi apaan lagi sih? Soalnya gue tuh penasaran. Gue pengen tahu si Ben itu tipe cowok matre atau enggak, atau cowok yang ngeliat cewek itu dari penampilan luarnya aja. Misalnya cewek cantik baru dia mau. Makanya gue dandan kayak gini biar pengen tahu aja, gue penasaran. Please, bantuin gue ya. Lu ada-ada aja. Itu orang maunya apa sih? Udahlah sis, gak apa-apa, ikutin aja. Nadia siapa sih? Itu loh staff di kantor yang selalu musuhin gue. Udah lo tenang aja, gue yang ngurus. Ada apa ya mbak? Sorry, tapi gue mau ngeliat penumpang di dalam mobil ini siapa aja. Maksud mbak apa? Mbak ini siapa? Laga kayak polisi aja. Main sembarangan berhentiin mobil orang. Santai ya mbak, gue itu cuma pengen ngeliat Surti di dalam mobil ini sama siapa aja. So banget sih ngurusin orang. Emangnya lo udah bener bisa ngurusin diri lo sendiri? Gue nyolot sih ngomong sama gue. Gimana gue gak mau nyolot? Gaya lo kayak udah paling bener sendiri aja. Heh, asal lo tau ya, gue ini keponakan bos lo. Si Surti sengaja dipanggil untuk ngebantuin beresin rumahnya. Ngerti lo? Gue gak tahu mbak. Sorry banget. Maaf ya. Baru jadi stop aja belagu.
semua gara-gara Yati. Kalau sampai keponakannya bos lapor, bisa-bisa gue dipecat nanti. Awas ya Yati, besok lo harus tanggung jawab. Itu emang dipekerjakan di rumahnya bos. Dan lo tau gak akibatnya gue dengerin saran lo kemarin sore? Hah? Enggak. Bisa-bisa gue dapet SP dari bos. Ya maaf. Kan Nati juga kagak tahu. Bukan ada itu orangnya emosian ya. Gimana mau dapetin. Ada apaan sih, Nat? Ini nih, Pak Ben. Si Mbak Nadia nih ngejewer kuping Yati. Sakit, sampai merah kuping Yati. Ngomong ya. Emang bener. Nih ya, gara-gara Yati tau gak, karir gue bisa berantakan semuanya. Apa? Enggak, kalau papa emang gak boleh. Doang orang Yati punya mata, jadi boleh ngeliat dong dan mendengar siapa aja. Bisa bilang amat sih tuh orang pemacan ya. Hii, ngeri. Pak Ben, serem ya. Gue sih nggak tahu ya, tapi mungkin karena lo itu lebih mengerti proyek yang ada di Bandung. Ya kalau lo nggak percaya nggak apa-apa, lo tanya langsung aja ke bos. Juga sih mikirin Surti, lo suka ya sama dia? Nat, lo jangan salah paham dulu dong. Gue nggak bermaksud apa-apa, oke? Gue anggap dia biasa aja, nggak ada tujuan apa-apa. Ya tapi gue nggak suka kalau selamat siang. Kayaknya mukanya nih orang pernah gue lihat deh. Perkenalkan, saya Lina. Ben. Kok bisa mirip banget ya sama si Surti? Banget sih ini cewek, berani-beraninya dia ngedipin si Ben. Ini kenalin Nadia, partner saya. Perkenalkan, saya Lina. Nadia. Silahkan duduk, silahkan duduk. Oh iya. Maaf ya kita telat. Gak apa-apa. Jadi gini, yang Ong Ben, kayaknya lo udah kepengaruh deh sama kepribadiannya si Lina. Sampai-sampai lo gak bisa bandingin dia sama Surti. Tadi gue sibuk ngejelasin proyek di Bandung. Mana kepikiran sih merhatiin mukanya Lina mirip banget sama Surti? Bang aja lo suka kan sama Lina? Orang ganjen kok ngasih sinyal-sinyal buat lo. Kan? Nadia, curigaan aja bawaan.
Ya bukan gitu, Ben. Tapi gue gak suka aja cara dia ngeliatin lo, cara dia bersikap sama lo. Kayak perempuan murahan, tau gak? Aku pengen ngajak kamu meeting lagi, bisa nggak? Soalnya kemarin masih ada pembahasan tentang proyek kita yang belum selesai. Tapi kita meetingnya berdua aja ya, nggak usah ajak Nadia, bisa kan? Nggak bisa gitu dong. Kan ini proyek kerja bareng, jadi ya saya nggak bisa sendiri. Mesti bareng sama Nadia. Emangnya kenapa sih? Lagian Nadia kan juga nggak ngerti tentang proyek, dia cuma duduk-duduk diem aja. Udah kita berdua aja ya. Ini orang maunya apa sih? Ben, apa perlu nih aku telepon bos kamu? Nggak perlu. Ya udah nanti saya akan bicarakan ini semua sama Nadia. Ya. Yeah. Oke, okay. Thank you ya Ben. Sampai ketemu. Oke, makasih. Apa sih maunya tuh orang? Emangnya dia ngomong apa? Enggak ngomong apa-apa. Enggak. Tadi gue denger lo itu bilang kalau urusan itu yang ngurusin lo sama gue. Maksudnya apa ya? Iya, tadi Lina bilang kalau misalnya yang handle tuh gue aja. Tapi gue udah bilang kok gak bisa. Kayaknya nggak bisa. Jadi meeting sama cewek genit itu.
Lina maksud lo? Ya menurut lo siapa lagi? Ya sampai sekarang sih dia belum nelfon gue. Tapi udahlah, kita ngobrol lagi ntar ya. Gue ada meeting penting sama bos. Kayaknya ada yang gak beres deh. Gak biasanya Ben kayak gitu. Mobil itu, Pak. Pak, lebih cepat dikit lagi dong, Pak. Jangan sampai ketinggalan sama mobil di depan. Iya, iya, Mbak. Lin, sebenarnya aku nggak nyaman itu, Pak. Meetingnya cuma berdua gitu. Biasanya kalau aku meeting, Nadia aku ajar. Ya, bukan apa-apa sih. Takutnya orang melihat kita berdua, disangkanya ada apa-apa gitu kan. Emangnya kalau kita ada apa-apa kenapa sih? Kita kan udah sama-sama dewasa, Ben. Oh, tunggu, stop. Maksudnya sama-sama dewasa apa ya? Maksud aku, seandainya aku suka sama kamu gimana? Lin, jangan bercanda, ini gak lucu, gak lucu banget. Ini gak mungkin, masa kita baru kenal, kamu suka. Iya. Jadi gini kelakuan lo, Ben ya. Lo meeting berdua sama Lina, tapi lo gak ngajak gue sebesar. Nah, ini salah paham. Gue bisa jelasin ke lo, ya. Sorry, Nadia. Gue mau tanya, emangnya lo siapanya Ben ya? Gue jelasin. Gue itu orang yang disuruh sama kantor buat dampingin Ben, beresin masalah asuransi. Dan gue sekarang sama sekali gak terima lo berdua meeting tanpa ada gue. Nah, tapi jangan marah-marah dulu. Ini semua bisa gue jelasin, oke? Okay? Tenang. Gue kecewa sama lo, Ben. Lo gak bisa profesional. Nat, jangan pergi dong. Nadia! Maaf ya. Nadia! Hari ini kau pergi meninggalkan diriku. Semua begitu saja terjadi dan takkan kembali. Gue mau jelasin semuanya. Itu kelewatan ya, Ben. Selama ini gue perhatian sama lo. Gue marah kalau lo deket sama cewek lain. Itu lo anggap apa? Gue suka sama lo, Ben. Semua perhatian yang gue kasih sama lo, itu gak ada artinya ya buat lo. Nah, lo jangan salah paham dong. Hubungan kita berdua itu cuma teman, nggak lebih, Nak. Aku herannya sama lo, Ben. Orangnya gue buat lo apa sih, Nak? Gue kurang baik sama lo. Gue kurang cantik buat lo, iya. Enggak, lo cantik, lo baik. Tapi ini soal rasa, soal hati. Nggak bisa dipaksain, kan? Maksud lo, cewek yang lo suka, yang lo pakein hati itu Lina, ya? Gue susah ngejelasinnya sama lo, tapi ada satu cewek yang gue suka, walaupun gue belum ketemu sama dia, dan andai pun nanti gue ketemu sama dia, gue berharap dia juga suka sama gue. Gue punya satu pertanyaan buat lo. Seandainya cewek yang lo suka itu gak punya perasaan apa-apa buat lo, apa gue masih punya kesempatan buat dapetin hati lo? Dalam batinku, tiada yang mampu gantikan. Gue gak tau, Nat. Menyejukkan seluruh jiwa menunggu ke dasar sukmaku. Adakah di benakmu sebekas celah rasa, meskipun semu semata ringankan kesedihan. Gimana, Ben? Iya, Ben. Aduh, gak diangkat-angkat sama Nini.
Wah ya kalau susah dihubungin ya tinggalin pesan wae toh, susah banget. Lagian ya, menurut gue, mendingan lo tuh samperin dia langsung. Biar semuanya tuh bisa clear, gak gantung kayak gini. Ya tinggalin pesan gimana caranya? Alamat kantornya gue gak tahu, alamat rumahnya juga gue gak tahu. Wah sampean iki wong lali ya alias pelupa. Lah kan sampean sendiri yang bilang kalau dia itu pelanggannya si Vera. Lo tinggal tanya sama Veranya langsung ya, susah mentok. Iya nanya Vera aja. Pinter lo kadang-kadang. Yaudah gue ke tempat Vera ya. Tolong bil gue bayarin. Ben, aku rein duit gue minta ya. Lo emang cari perkara ya, Din? Ngapain sih lo pakai tunda-tunda segala? Tuh kan semuanya udah jelas. Ben itu masih jomblo. Dan Ben suka sama lo. Ini udah saatnya lo nunjukin siapa diri lo sebenarnya. Diomelin lagi guenya. Gue bukan ngomelin, tapi ngingetin. Jangan sampai aksi penyamaran lo ini diketahuin Ben sebelum lo menjelaskan semuanya sama dia. Kan bisa gawat, Din. Sis, gak mungkin. Si Ben itu gak tahu rumah gue, apalagi tempat kerja gue. Jadi lo tenang aja deh. Aduh, lo tuh ya bener-bener deh susah dibilangin. Ya udah, pokoknya kalau ada apa-apa jangan libatin gue. Oke? Okay? Iya, lo tenang aja. Ini alamat kantornya Mbak Andi nih, Mas Lian. Oh iya. Santika Asuransi. Bukannya ini kantornya Lina? Wah, jangan-jangan Andi ini sekantor lagi sama Lina. Ada yang gak beres, Mas? Gak ada, Fer. Yaudah, saya pergi dulu deh. Makasih ya. Iya. Ben itu masih jomblo. Dan Ben suka sama lo. Ini udah saatnya lo nunjukin siapa diri lo sebenarnya. Jangan sampai aksi penyamaran lo ini diketahuin Ben sebelum lo menjelaskan semuanya sama dia. Kan bisa gawat, Din. Gue perlu jelasin sekarang gak ya? Halo? Maaf Mbak, ada tamu yang ingin bertemu dengan Mbak Andini. Bilangnya sudah kenal sama Mbak. Ada yang mau ketemu saya? Katanya udah kenal. Iya Mbak. Suruh tunggu aja deh di bawah, sebentar lagi saya turun ya. Siang Pak, saya Andini. Siang. Kamu bukannya Lina? Iya, aku. Jadi kamu sengaja nyamar jadi Lina? Jangan-jangan Nadia benar. Kalau kamu juga sengaja nyamar jadi Surti. Iya. Ben, aku bisa jelasin kok semuanya. Nggak perlu. Ben, aku bisa jelasin. Ben. Ben, tunggu Ben. Ben, tunggu. Gue bisa jelasin semuanya. Apalagi, Ben? Ben, gue minta maaf. Emang gue udah ngebohongin lo, tapi niat gue baik. Gue cuma pengen mengenal lo apa adanya. Soalnya gue takut, Ben. Gue takut gagal dan dikecewain untuk sekian kalinya. Lo yang kecewa? Gue lebih kecewa dari lo. Lo mainin perasaan gue, lo pikir gue cowok apaan? Hah? Lo pikir lo cewek paling cantik di dunia ini?
Pak. Tehnya buat Bapak. Ngapain lo di sini? Udah deh, suara lo masa selalu jawa-jawain. Lo pikir dengan pura-pura jadi OB, gue bakal maafin lo? Ben, gue tahu gue salah. Tapi please, gue minta lo kasih kesempatan lagi buat gue. Terjadi dan takkan kembali. Sungguh ku tak berdaya jika harus tanpamu. Ini hati gimana sih? Ke ruangan gue penataannya berubah gini. Rajai dunia, dirimu laksana surgaku, tempat ku mencurahkan segala rasa cinta suci. Yati mana? Yatinya gak masuk, sakit katanya. Oh sakit, berarti lo ya yang merubah penataan di ruang kerja gue, ya kan? Berani banget sih, lancang banget lo. Ben, gue udah minta maaf ya sama lo. Dan gue udah coba nunjukin keseriusan gue sama lo. Tapi kalau semua ini gak ada artinya, mulai hari ini gue akan berhenti meranin diri gue sebagai OB di kantor ini. Kembali dengan harap pasti, namun kadang raguku. Makasih Ben, gue udah sempat kenal sama lo. Membawa kebimbangan dengan arah tak pasti. Dirimu laksana surgaku. Pun juga sih Ben, yang bikin susah. Wong Andini tuh udah ngaku salah, udah minta maaf. Apalagi ya ini semua juga karena gue sih, gue gak bisa nahan ego gue, Bi. Kalau saran dari gue ya, kejar Andinimu, kalau lu emang yakin dia jodoh lu. Dasar sumaku, adakah di benakmu seberkas selarasa. Meskipun semu semata, ringankan ke sana surgaku, tempat ku mencurahkan segala rasa cinta suci yang tulus di dalam batinku. Tiada yang mampu gantikan cintamu di hatiku, menyejukkan seluruh jiwa, melebu ke dasar sumaku. Laksana sukaku, tempatku mencurahkan, menyejukkan seluruh jiwa, melebu ke dasar sukmaku. Sis, tolong lo kasih tau gue di mana Andini. Sorry Ben, kali ini gue gak bisa bantu. Oke, gue tahu gue salah, tapi kasih gue kesempatan dong, gue minta maaf sama dia.
ngobrol, Din. Din, Din, aku mau minta maaf, Din. Din, Din, tolong buka. Din, tunggu. Oke. Din. Solusinya ya, kalau lo emang siap kehilangan cinta lo dan lo siap dijodohin sama nyokap lo, gak siap kan? Ya udah, kalau kayak gitu saran gue sekarang, lo harus dengerin gue. Kalau lo gak mau kehilangan cinta lo, lo harus temuin Ben sekarang. Andai Surti sama Lina gak pernah ada, apa mungkin cinta kita akan dipersatukan? Din, kasih aku kesempatan ngejelasin semuanya. Aku tahu kamu pasti mikirnya aku egois karena nggak ngasih kesempatan kamu untuk minta maaf. Aku sadar itu salah. Aku mohon kamu ngertiin saran aku ya. Din, aku berharap banget kita jodoh. Dan kalau sampai itu terjadi, aku mau kita berdua belajar dari kesalahan kita masing-masing dan mulai lagi dari awal. Aku cinta sama kamu, Din. Aku juga cinta kamu, Ben. Dan aku mau ini jadi cinta kita yang terakhir.